Gabin sa mula radyan kuma anak Nabi Isa dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku kana na sabo kanjeng Nabi ko yahdu bu khotbah sabo kanjeng Nabi. Ko iman hale ngatik hale jumeneng hale berdiri. Ko iman hale jumeneng sabo kanjeng Nabi. Sung maya jeli sudoli lenggah sabo kanjeng Nabi. Jadi khotbah kanjeng Nabi berdiri kemudian lenggah. Sung maya kumunuli jumeneng sabo kanjeng Nabi berdiri lagi. Fahdubu mongko khotbah sabo kanjeng Nabi. Ko iman hale wong kang jumeneng hale jumeneng sabo kanjeng Nabi. Paman ambaga paman mongko tesapane wong iku ambaga warta-warta memberi apa ya, menceritakan mengisahkan iku ambaga warta-warta sapa man ing sira anna sa'tamane kanjeng Nabi iku kana ana sapa kanjeng Nabi ku yakhthubu khutbah sapa kanjeng Nabi jalisan hale wong kanu ku kok sampai ana wong sing ngomong kanjeng Nabi khotbah kalian lenggah tidak dengan berdiri. Pokok kata pemukul teman-teman goroh berbohong sopaman orang yang mengatakan itu adalah bohong. Jadi khotbah enggak boleh duduk, harus berdiri. Berdiri kemudian bainal khutbah ini duduk kemudian berdiri lagi. Akhirnya mutaqiyah nanti sopa muslimun imam muslim intau serampung apa riwayah Jabir bin Samurah wau untuk serambung apa atau Qaul Ibnu Hajar sami mawon untuk serambung apa Qaul Ibnu Hajar kalau ingin asamun kama kalau Ibnu Hajar bin Bulughil Maram fa'inna jaza mengkolamun apas mengkolamun apas lemah tidak mampu sopa khotib sing khotbah enggak mampu berdiri ketika ada jadwal khutbah enggak mampu berdiri faqaitan mungko khutbah kalian lungguh faqaitan mungko khutbah kalian lungguh maka boleh khutbah dengan cara duduk summa mutajannuli khutbah kalawan turu miring summa mutajannuli hale khutbah turu miring jadi ada tahapan-tahapannya berdiri mampu enggak mampu duduk enggak mampu duduk mutajian kan sholat di kaya sholat jadi runtutane kaya sholat sholat yang mana berdiri gak kuat berdiri duduk sholat gak kuat duduk turun miring wal awlaw tawikang utama lil ajizi maring wong kang apas iku al istinabah amreh ganti wal awlaw tawikang utama lil ajizi kuti wong kang apas iku al istinabah itu amreh ganti tapi ada langkah baik sebaiknya ganti khotib gitu menurut pendapat yang lebih mulia yang lebih utama lebih baik yes dikonangku ngoliosik jatai jadwal karena kurang set orang lain dulu yang khotbah dia karena posisi enggak bisa berdiri yes tunda dulu kamu aku keterangan apa tuh wani wajah Ibnu Hajar Ibnu Hajar fi fathil jawab dalam kitab fathul jawab muta tohiran hale wong kang suci hale wong kang suci aiti semin hadasi ashar sangking suci sangking hadas kecil au akbarin doa hadas gede harus suci dari dua hal tadi suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar wa khabasin lan reket-reket kotoran-kotoran wa khafifin kang enteng kotoran yang ringan ini juga enggak boleh kita sepelekan. Makanya kalau kita mungkin habis sarana biasanya bal-balan ya sekutu ya resik-resik bersih-bersih bajunya sing kirane wis bar guling-guling lapangan ya diganti sing suci ya senajan debu itu enggak najis tapi khawatir kalau ada yang kita enggak bisa melihat au mughalladin utawa reket kang kotor reket kang abot dikasi reket sing kelasnya berat al mutawasit utawa reket kang mutawasit mungkin kalau bisa diartikan yang tepat mungkin ya najis ya najis mukhafafah, najis mukhafafah najis mutawasit toh gitu kama kau keterangan kalau kau minta ingin masabah al-fasna al-fasna
mustaurin kang den tutupi mustaurila masturul aurati ya Allah masturul aurati kang den tutupi aurati baik mengertas halaman nih 19 ya halaman 19 baris ke 6 masturul aurati kang den tutupi aurati wa in kunna lamun ucap sapa kita bil asik lan kang ya sah kalau lebih sah jadi khutbah itu juga harus menutupi aurat anan khutbah dasar min khutbah iku lais ada ora ana apa khutbah iku badalan dadi ganti an rakaatani sanging rakaat loro an rakaatani sanging rakaat loro di ana kono sata men kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kan ana sapa kanjeng Nabi iku yo sali salat sapa kanjeng Nabi akibat khutbah di dalam sawi se khutbah akibat khutbah di sawi se khutbah fa dhahir mung kota dhahiri secara lahiriah ana sata men kanjeng Nabi ku ya iku kan ana sapa kanjeng Nabi ku ya khutbah sapa kanjeng Nabi wa huwa hale utawi kanjeng Nabi iku muta dhahirun wong kang suci masturun tegese tur wong kang nutupi aurat ai masturul aurati hau apa dan paling faedah dari kain mengkono mengkono keterangan mau pundi fadhair anahu sabin ibnu hajar ibnu hajar itu fadhir dalam kitab tuhfah jadi khutbah itu memang ada syaratnya tadi harus suci dan menutupi aurat wa yajibulun wajib apa al julus lungguh bainahuma antarani khutbataini bainahuma antarani khutbataini fawqatu ma'minatu ma'ninati sahabi in dalam sa'nduri tumma'ninah sholat in dalam sa'nduri tumma'ninah sholat kisah ini ketika khutbah pertama selesai itu kan kemudian khutib duduk nah duduknya itu seberapa lama masanya itu melebihi tumma'ninah sholat kalau tumma'ninah sholat kan baca dibuat ukurannya kan baca subhanallah alhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah baca tasbih tapi kalau julus bainal khutbah ini tadi melebihi dari masa tuma'ninah sholat berarti lebih panjang maka disitulah makmum harus mengambil kesempatan untuk berdoa karena doa di antara dua khutbah itu tempat-tempat yang mustajab salah satu dari doa tempat yang mustajab adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah di masa berhenti sebentar tadi untuk melanjutkan sebelum khutbah kedua di situ kita makmum sempatkan ya, ambil kesempatan untuk berdoa. Qala dewa sabo aramli mangramli Muhammad Azhar Sardan Ahmad Azhar wa tuma'inatu tuma'ninah fihi in dalam julus dikasih julus bainahumai tadi iku wajibatun wajib jadi duduk dalam keadaan tuma'ninah dalam di khutbah tadi itu wajib falau taroga mualamun ninggal sapa khatib in julus mualam tuma'ninah ya tuma'ninah saya gini dulu tuma'ninah falau taroga mualamun ninggal sapa khatib in tuma'ninah ketika duduk kok tidak disertai tuma'ninah jadi karena kau langsung ngatik mana lazimamu kawajib ing khatib apa al-autum baleni lazimamu kawajib ing khatib apa al-autum baleni ilahi maring julus mutma'innan hale tuma'ninah berarti duduknya tadi enggak sah karena enggak ada tuma'ninah lesbi cara ya balik mana yang dijagung mana ini kan ya lucu ya nak misalkan sampai enggak tuma'ninah terus ngerti dalil lagi jadi ono khotib anyaran ono khotib anyaran jadi baru rampung khotbah pertama selesai duduk lah duduknya itu tidak ada tuma'ninahnya hanya berapa detik terus ngadek ya, mungkin 3 detik atau 5 detik ngadek itu belum masuk tuma'ninah tapi supaya usah khotbah yo jago meneh ini sampai tuma'ninah itu pendapat Imam Ramli dan Ahmad Az-Zahid. Wa qala Daud sampai Ibnu Hajar fi Fathul Jawad dalam kitab Fathul Jawad. Fathul Jawad
Muhammad bin Irsad satane Matan Irsad wa wujudu jalsati bainahuma utawi wujude lungguh antarane khutbataini utawi wujude lungguh antarane khutbataini ya iku bidumaknina ten grantum maknina jadi bisa dikatakan duduk secara benar dikatakan wujud karena kalau ada istilah wujudu ka'adhyamihi ada istilah wujudu ka'adhyamihi jadi wujud tapi orang dianggap wujud nah ini wujud yang sebenarnya ini ya kudu maknina fiha ing dalam jalsah fiha ing dalam lelungguhan mau fiha ing dalam jalsah wujuban kelawan wajib wa yalzamulan wajib salisan ewang kang wajib sepuluh wajib sepuluh khotib jahilisan ing wong kang lungguh aja sakang apa sepuluh jahilis oh selesai file ning nguri waya jamulan wajib jalisan ing wong kang lungguh ngeten nggih waya jamulan wajib jalisan ing wong kang lungguh aja saking lemah yang tidak mampu sapa jalis anil qiyami saking ngadeg saking berdiri ketika ada orang yang tidak mampu untuk berdiri kemudian dia wajib duduk wa qabilan ing wong kang ngadeg kan ing wong kang ngadeg aja saking apa sapa man sapa qaim anil julusi saking lungguh ana wong sing lungguh wajib lungguh karena enggak bisa mampu berdiri ana wong sing wajib ngadeg karena ora iso nyagong apa sing wajib faslun misah fi saktatin kelawan meneng sedelok apa faslun pisah misah jeda-jeda jarak misah fi saktatin kelawan meneng sedelok wala yakfilan ora cukup apa al-iti jauh turu miring wala yakfilan ora cukup apa al-iti jauh turu miring ayat si min ghairi sukutin sangking tanpa meneng sangking tanpa meneng wa yakunulan anapa julusu lungguh khotib bainama antarane ba khutbah ini antarane dua khutbah bainama antarane khutbah ini ikunadban sunnah iku nadban sunnah qadra suratan ikhlas dan kadar qadra suratan ikhlas dan kira-kira ini maca surat ikhlas artinya anu, masanya masa dikatakan sunnah inna adena kalbu sarba sarba rabbika kumallahu wa samad alam ya lakum ya lakum takriban kelawan sedelok atau dalam sebentar khurujan krono metu min khilafiman saking pendapate wong atau saking perbedaane wong au jabaukan menilai wajib sapa man ing qadra surah au jabaukan menilai wajib sapa man ing qadra suratil ikhlas wa yaqra'ulan maca sapa khatib wa yaqra'ulan maca sapa khatib fi dalam julus nah kalau tadi dikatakan makmum itu harus mengambil kesempatan apa ketika khatib itu duduk yaitu berdoa kan gitu ya di tempat yang mustajab untuk orang yang melihat khatib itu sedang duduk itu adalah berdoa sedang si khatib sendiri apa yang dilakukan nah, saya pernah juga bertanya sama Agarin napa ingkang khatib niku ketika duduk juga berdoa dawe beliau itu tidak berdoa ya suruh bahasa yang lain ya, ternyata jawabannya di sini wa yaqra'u lan maca sapa khatib fi dalam julus sa'an ing suci-suci minal qur'ani saking Al-Qur'an jadi tidak berdoa tapi membaca sesuatu atau ya ayat-ayat dari Al-Qur'an lil ittibai karena manut lil ittibai karena nurut atau manut kanjeng Nabi inta usrampung sapa apa qaul qaulan nggih wau
Paul saya balik ke sini dia sejaga Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ya. Ini tasram apa? Qaul Ibnu Hajar. Saya mau, saya mau Qaul Ibnu Hajar. Qaul adubu sopa atiyah ke Imam Atiyah. Wal awla utawi kang utama iku ayakuna inta ana apa syai. Wal awla utawi utama iku ayakuna inta ana apa syai. Iku surat al-ikhlas. Surat al-ikhlas. Nah, pendapat Atiyah itu yang dibaca tadi kan masih belum jelas sing dimaksud saiki apa. Tadi kan khatib itu kan disuruh untuk wayak rawfi sya'an minal Quran. Ketika duduk mau menuju ke khutbah yang kedua, apa yang dilakukan khatib adalah membaca sesuatu dari Al-Quran. Nah, sesuatu itu kan masih umum, ayat surat apa. Nah, di sini menurut Imam Atiyah sing luweh apik, luweh sae maca surat ikhlas. Wal muwalatu lan nuli apa? Terus continue. Baina argani ma antarane apa mau? Rukun-rukune khutbataini wa baina umaran antarane khutbataini wa baina sholati dan antarane sholat. Fi alla yaksula kalau itu orang misah sopa khotib tawi dan kelawan dawa urfan yang dalam umumnya. Yang dimaksud muwalah itu langsung nyambung jumatan khotbah rampung langsung nyambung ning sholat, jadi tidak ada acara lain diantara khotbah sama sholat, itu tidak boleh diselengi hal-hal lain, itu yang dinamakan muwalah, harus langsung baina huma wa baina shalah bi alla yashlah tawilan urfan kan dawa urfan kan umum, tidak sampai ada jarak yang lama yang memisahkan antara khutbah dan sholat. Dimakan barang la ta'alluq kang ora ana apa ya kang ora ana hubungane kang arana ta'alluq iku maujud lahu maring ma, tidak ada sesuatu yang berhubungan. Dimakan barang huwa kang utai khatib dimakan barang huwa kang utai khatib iku fihi indalam ma iku fihi indalam ma. Jadi misalkan kok barang mengkhotbah kok pengumuman sebab takmir masjid barono sholat ini tidak boleh nak ngomong ke ya saat turungi khotbah. Nah, sawise sholat ya wong itu mlayu kabeh semene. Ya, sebelum khotbah. Jadi enggak ada diumumke kok antara khotbah karo sholat atau diselingi sholat disela-selani pengumuman. Itu namanya tadi sesuatu yang memisahkan. Afadhu bari faida ing ma so ing menuju sing cedak sing pas afadhu bari faida ing bi Allah ya usila tawilan urfan mau sapa Ibnu Hajar fitofah dalam kitab tufah wa sholatul jamaah di sholat jamaah sholatul janazah lan sholat janazah kulun tesa percaman siji minuhuma sayin jamaah wa sholatul janazah keduanya itu iku fardu kifayah dan fardu kifayah. Jadi sampean ora jamaah ya ora apa-apa, ora sholat jenazah ya ora apa-apa, karena itu fardu kifayah tidak fardu ain. Lil khabari karena hadis asy kang sae ma min salasatin ma min sanya ora ana te wong telu fi qaryatin ing dalam satu kampung satu wilayah wala huda mugi wala huda wala alas ya ora ana fi qaryatin wala badwin dan ora alas dan ora alas ratu koma kang ora den terap ora diterapake ora dilaksanakan fihi in dalam salasah fihi in dalam salasah apa al jamaah tu jamaah apa al jamaah tu jamaah ning suatu kampung ning suatu alas satu wilayah kok ora ono jamaah illa stawada kejabung ngalahake alaihi mengatasi salasah
apa asyaitonu, sapa asyaitonu setan. Setan nanti akan yang menguasai. Wa ma'adzikru afdilatil jamaah utawi 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 nutur sifat-sifat keutamaan jamaah. Nah ini biar kita semangat dalam berjamaah itu ada nilai-nilai lebih, ada fadilah-fadilahnya, ada keutamaan-keutamaannya. Nutur utai nutur sifat keutamaan jamaah fi qaulin dalam doa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholatul jamaah utai sholat jamaah, sholat bareng-bareng iku afdhalul wa utama, lebih utama min sholatil fadhiti nimbang sholat ijen. Karena sholat jamaah iki cek jadi tolong karo imam. Bukti apa? Ketika makmum sholat ngalamun, kadang itu makmum lali. Itu mau rakaat kepiro. Karena dia melu imam, aman. Coba naratelan, naratelan kadang malah sing lali. Sing parah mana yang sholat di bila lali. Kimu terlalu apa? Papat is. Ini cik mending sholat jamaah. Ayat disik bidal li kerandal fadhi. Lil apa? Ujimah karana Al-Jumah Bisab'in wa isrina kalawan kacek pitulikur apa neta rojatan dirajati selisihnya banyak sekali 27. Jadi kita enggak boleh sombong, aku si jiwa ya pitulikur kewargen, bukan masalah mangan itu harus kok ganjaran kok ngomong wargi berarti ya kaya wis akeh-akeh ganjaran. Famamulun mongko iku dan tangguhake alaman yang ngatasi wong pamah mulan muka iku dan tangguhake kese alaman kesewong sholakan sholat sapaman mumbar dan hal ijen li kiyami wairi krono jumenengi liyane jamaah jumenengi liyane men jumenengi liyane men biya kelawan jamaah. Karena apa? Tegese kaul tadi yang dikatakan 27 derajat turut kefadilah jamaah itu tidak berlaku bagi orang yang sholat sendiri mahmul ditangguhkan tegese ora iso. Auli udrin uta karena udur kamaradin kaya loro. Kada iki kaya mungkono marut maut barang. Mau ada keterangan afadahu gambarin faida ima sahabat Ibnu Hajar maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ra'ana wa lanang muslimin kang mati sapa rajul yang mutu kang mati sapa rajul lil niyakuma ma min rajulin ra'ana wa iku liyakuma terapun jenguk iku liyakuma terapun apa ya sini jumeneng sapa rajul ngelakoni separojil atau oh ya, ngurusi separojil ala jenazah yang sejenazah rojil arba'una sapa pengumpatang puluh apa nih rojulan wong lanangi la yusliku naga ora pada syrik sapa arba'una bila iklan Allah sa'an ing suwici-wici illa syafa'ahum kejaba nerimo apa? Nerimo penyuwunan syafa'at nerimo penyuwunan syafaat nerimo penyuwunan syafaat syafaatani arbaun sapa Allah Allah fihi in dalam rajul fihi in dalam rajul. Jadi ada permintaan syafaat yang bisa diberikan pada orang yang meninggal karena berkat 40 orang yang sholat fihi in dalam rajul. Kalau aku ngerti yang hadis sapa muslimun imam muslim wal farqute perbedaane baina fardilaini antara ne fardhu ain wa fardhu kifayah wa anna khitab satamune khitabi arah objeknya fi fardilaini dalam fardhu ain iku ya ta'ala ku berkaitan berhubungan apa fardhu ain fi kulli adin kelan saben-saben wong suci ya ini kelawan kahanane ahad kelawan kahanane hati ke siapa fardu ain itu kewajiban yang sifatnya individu yang tidak bisa diwakilkan ora iso diwakilke ka sholawatil khamsah kaya sholat limang waktu enggak bisa karena misalkan aku lagi bete lagi banyak tugas skripsi rampung-rampung tolong sholate di
Kalau sing sholat aku tak mengkene wae, tolong dibadali sholatku ora iso. Wa fardhu kifayati uta fardhu kifayah wa ya fardhu kifayah ku alladhi fardhu ya tawana walu. Kamar kole apa fardhu? Kamar kole apa fardhu badan ing sebagian ghairu muayyanin hale ora den tentu aki. Hale ora den tentu aki kal jihad kaya jihad. Semua den arani apa fardhu kifayah? Fardhu kifayah den ing fardhu kifayah. Kenapa di kenapa dikatakan fardhu kifayah? Di anna fi'lan al-qadi karena satu menit penggawani wong suci salah bagian sudah melaksanakan iku kafin wis nyukupi apa fi'lun iku kafin wis nyukupi apa fi'lun fi tahsil maksud dalam hasil maksud tegese hasil maksud itu ya contoh sholat jenazah misalnya wong sing sholat wong lima ya wis liyane ora sholat ora apa-apa tapi luwih apik sholat wala idani tapi itloro ai idul fitri tawilan ekse idul fitri wa idul adhalan idul adha wal kusufanilan kerana loro ai kusuf syamsi kerana matahari wa kusufun kamaran kerana rembulan wal mitrulan sholat mitir fi fathil wawi wateru wa kasilan kasre wawu witru ada makan wateru ada makan witru. Nah satru betul, nah satru jajan. Wa qalu ta sidi sidi witir sedikitnya qiraatun sak rakaat wa qsurta akeke rak witir mayor atau maksimal witir iku ida asrota 11 apane rakaatan rakaate kabeh mau iku sunanun pira pira salat sunah muakidatun kang den taukidi wallahu alam bisawab.